Oke guys, saiki ade nunggu 7613 karena saiki jame biasanya basic melebukan setengah telu guys. Angkatannya dari Jogja ke arah barat itu kan jam 3.20. Jam 3.20 angkatan dari Jogja menuju ke Bandung, padahal saiki wis jam 3.18. Jadi aslinya jame kurang 2 menit, tapi kok biasanya enak kebijakan tertentu bisa orang parkir shelter dan sebagainya, atau mungkin nanti cuma di situ ngisi penumpang nih kayaknya atau gimana, nanti kita belum tahu karena jamnya habis. Jadi ini tim Bandung 7613 kehabisan jam ya, ceritanya hari ini ya kehabisan jam, jam 3.18 biasanya 3.20 malah kadang-kadang 3.15 itu wis berangkat. Jadi ini kentekan jam. Bos apa yang melaku ki aku urung oleh info, urung oleh kabaran, urung oleh gambaran barang. Tur saka kono sampai kene kuwi kira-kira wis oleh pira ya urung oleh gambaran blas. Ki bisa lagi mlebu ki 7613. Sapa sing melaku ya Besti? Ditonton bareng-bareng. Khusus yang jam iki mlebu Purwokerto ki lur, bisa nih jadi opsi teman-teman Jogja Purwokerto dari Jogja 3.4. Iya, oke Pak Riyadi, mantap Pak Riyadi 7613. Oh, konektornya Mbak Cito. Mbak Cito 7613 telat jame ini. Apa yang terjadi ini nanti kalau telat jame gini? Lereng banget. Biasan jame entah ini piye. Kebijakan teman-teman tetap boleh. Rapopo. Mantap iki lur. Jamnya habis, kebijakannya apa ini? Oh, langsung didatangi toh sama Mas Leng, sama Pak Budi. Arep kon deleng endi? Oh, mundur, San. Kon mundur. Hah? Mbok iki kebijakannya piye, guys? Iki karena jam entek. Tapi Budi mana yang burunnya juga belum ngeto. Tapi kan ya nggak etis juga kalau jamnya habis terus masih parkir. Nah, berarti ini nggak parkir, dia mundur tok. Mungkin istirahat aja buat kru yang bertugas. Karena ini tol panjang ya guys ya, angkatannya Songo Seperapat, Sukombungurasi, Surabaya. Angkatan 9 Seperapat, tol panjang langsung Solo, Solo, Jogja, Bandung ya. Angkatannya Solo sekitar jam piro ya? Setengah piro, setengah sijinan. Nek gak salah 7613 kehabisan jam, akhirnya hanya di deleke kene tok nggo leren krune ya. Mantep ya Pak Riyadi iki sebagai driver ya. Jam habis tidak parkir shelter. Dan sayangnya enggak enek penumpang sing wis menunggu. Maksudnya belum, biasanya kan nek dia jamnya habis biasanya wis oh enek penumpange karep munggah telu apa papat ngono. Iki belas kosong gak ono umat. Mantap. Jam entek ya Pak? Habis. Jam entek jadi deleh kene ya. Mantap. Krunya biar istirahat dulu. Pak Riyadi dan Mbah Cito ya. Macet Solo Jogjane macet. Kayaknya penumpangnya banyak ini. Tapi Mbah Cito sehat? Alhamdulillah. Walaupun Jogja Solo kena macet ya. Mantap. Oh. Oke Mas Leng. Tujuh enam tiga belas penumpangnya banyak ternyata guys ya, di luar dugaan. Sayangnya pada turun semua, aduh. Penumpangnya pada istirahat dulu. Ini walaupun jamnya habis tetap istirahat dulu guys ya, karena kalau kalau langsung parkir itu ndak apa jenis ora pas, karena emang jamnya wis entek. Saiki wis jam piro saiki? Wis kehabisan jam. Gimana Mas perjalanannya lancar? Lancar, alhamdulillah. Dari Surabaya tadi. Surabaya. Tol panjang tadi Mas ya. Langsung Solo bisnya dari Surabaya masih. Oh jam berapa tadi Mas? Jam 9 seperempat, seperempat ya. Oh lebih 20 ya, masih malah ingat banget jamnya. Mantap ini. Kayak penumpangnya banyak Mas ini berarti. Tadi full turun di Solo. Oh berarti dari Surabaya full seat ini. Wah luar biasa. Jadi walaupun sampai sini jamnya telat, dari Surabaya modalnya full seat loh guys, bukan ecek-ecek ya, modalnya full seat. Luar biasa, mantap. 7613 ini yang dari Surabaya 920. Yuk kita lihat sejenak dalamnya yuk. Sejenak aja, nggak usah lama-lama. Wah ini beberapa penumpangnya pada turun, tapi tadi full seat tak bagus. Monggo Pak, istirahat dulu. Yang mau ke toilet, makan dan sebagainya, jajan-jajan,
dipersilakan ya. Dengan tujuan akhirnya tertera di sini Cicahem ya guys ya, Udu Cimahi. Nek jam ini dan sopo kae? Yudi Plolong, Pak. Dan lewat Purwokerto. Jadi teman-teman kalau mau ke Purwokerto naik bis ini ke arah baratnya boleh banget. Udah enggak usah tolak-toleh neng Jogja naik bis iki ono tulisane Purwokerto. Takon kondekturnya masuk, masuk pasti masuk. Karena 7613, 7612 itu ke barat pasti masuk terminal Purwokerto. Itu SOP-nya kayak gitu, guys. Jadi ini sudah di opsi ya, selain ke arah Bandung, Tasik, ke Purwokerto pun bisa jadi opsi yang sangat recommended banget ya teman-teman, leker hor. Dengan julukan boy style ya, gentleman will walk never run, mantep. Ini zaman tinggalannya mas. Sopo kayak mbien, sopo jenis si wong Purworejo kayak. Lali aku jenisnya. Mas Iwan, ibu mbien. Ya, mantap. Leker hor. Mercy ini lur 7014 jet bus 5 ke arah Surabaya jam 9 ini melebu maju saiki ya. Wow. Parkir gak iki? Parkir gak iki? 7014 kok iki maju banget ya? Awas, burune ana bis, ana BR Queen. Awas. Ya, masuk. Ya, ayo kita langsung parani guys. 7014 siapakah yang bawa tadi, terpantau Mas Ari supir dengan kondektur Pak Haryanto. Iki saiki maju jam ya, saiki jam semene mlebu ya, jam 3 ya. Biasanya iki mlebu kene kan jam setengah 5, jam 4. Iki jam 3 wis mlebu kene. Yuk kita pantau langsung kira-kira kayak gimana okupansi. Nah, iki lur, nganggo kamera sing agak jembar sithik lah ya. Kita sambil lihat-lihat 7014 sing wis ora tak sorot nang kamera. Iki jam segini udah masuk. Oh, padahal orang nggo jam iso ngerti jam. Yo kan ketok nang HP ya. Ya, 7014 Mercy 7014. Mantap. Jam semene wis mlebu iki. Rada gak sih iki. Apa terapkan strategi maju iki? Biasanya jam 4 lah paling cepet. Iki jam 3 lebih cepet 1 jam. Lebih cepet 1 jam Mercy penumpangnya akeh juga iki. Di luar dugaan. Toilet buka. Toiletnya dibuka. Penumpangnya lumayan banyak nih guys. Mantap ya. Panen nih gitu 7014. Panen. Wah, penumpangnya kita mau ganteng berarti penumpangnya akeh. Mantap. Saya Mas. Monggo Mas, saya Mas. Mas Ari, Mas. Kok jam semene wis mlebu? Yo. Maju toh? Kilite kena asem. Ki Mas Ari Bandung iki. Telat ngono. Heh? Mandure ngene terus jane telat. Dikasih gas kok piye? Tapi saka Bandunge maju ora ri? Ora. Ajeg jam 4. Oh, setengah 4. Apa toh? Akeh penumpangnya ya? Saka Bandunge. Roto bangku. Tenane. Ila masuk Mas Ari Bandung semakin mempesona bersama Mercy-nya ya guys ya. Terkini infonya adalah modalnya ya podo karo sing lagi ngetes kita vlog tadi 7613 dari Surabaya juga full seat. Terus iki saka Bandungnya ya full seat ya. Masih Jogja gak poin gak apa-apa. Pokoknya itu ke Bandungnya wis full seat wis apik ya. Alhamdulillah. Jan aku melu seneng nek ngene iki. Jos ya. Jadi ada semangatnya gitu ya. Mantap. Yang tadi yang 7613 yang ke arah Bandung yang saiki lagi istirahat di belakang tadi itu dari Surabaya juga full seat. Dan ini angkatan subuh jam pertama sendiri angkatan setengah 4 subuh dari Bandung Cicahem bisa full seat, luar biasa. Ini berkat keuletan dari kru yang bertugas ya, Bapak Ari. Terus kita supir jimene sapa ora ngerti. Mungkin Mas anu, Mas apa? Bagus. Mungkin ya. Mungkin Mas Bagus yang bertugas. Jadi intinya duo SR hari ini modal full seat semua. Pantes semuanya cukup gembira ria. Rasa blek luwi. Iki ndi? Iki ndi? Rasa blek luwi ra sida. Mergane tanggal abah. Heeh. Tapi ini ndi? Ya, mantap. Emang nek nang Jogja enggak begitu anu, hype-nya ra begitu hits kayak gini ya. Dilihat kira tadi itu nggak ada penumpang yang wow itu karena penumpang
nengkene meng Jogja ngandelke penumpang yang benar-benar dari sini. Penumpang yang oper atau estafet itu jarang karena wis ana bis langsungane dari Bandung langsung Surabaya, langsung Solo, langsung anu sudah ada beres. Satunya siapa, Ri? Bagus. Eh? Oh, enggak ada yang tengahane. Belum buka lowongan. Ya. Yang penting kita enggak keprank lagi ya. Ya. Ingat Mas Ari itu, ingat kita di prank sampai keluar terminal itu, guys. Ya. Bener ya? Mantap. Aku di ramu anu ban ganteng. Apa? Gerusno iki anu atusane wong sak gepok. Jadi ini sampai sini udah berapa, Pak? 5 juta ada, lebih? Lebih. Hah? Lebih. Masa? Sampai angka berapa ini? 7 sampai? Sampai, 7000 ya sampai. Wah, elok tenan. Akhirnya ya guys ya. Walaupun ya, aku gini soalnya Mas Ari. Di Jogja itu kan gak ada peningkatan penumpang. Ya maksudnya gak ada kayak peningkatan penumpangnya di sini gak begitu kelihatan. Wah, seneng aku ini bisa full seat dari sana. 13 ya full seat Surabaya tadi. 7613 itu. Itu yang masih di belakang. Oh. Yang belum berangkat loh, jamnya kehabisan. Jangan ada. Ini jangan ada. Tapi full seat deh Surabaya. Berarti kan kayak full seat Surabaya sampean ya full seat Bandung. Elak tenan. Masuk mulai dadi. Oh kok dengernya Pak Muslimin toh? Iya. Tak kira mau harian toh. Pak Muslimin ya, sesepuhnya Akas masih eksis. Kakek legend, oke. Mas Ari bersabda guys, 7014 semakin dadi, alhamdulillah. Jos banget ya. Nanti kita sambung kira-kira di sini bisa nambah apa enggak? Kayaknya sih belum nambah, kayaknya ya kita doakan. Nambah apa? Loro. Ini bener nambah apa prank? Nambah. Aku curiga. Nambah tenan apa prank? Nambah tenan. Oke, mantap. Iya, Bro. Sehat, Bro? Sehat. Mantap, Mas Anggun. Golek Anggun ke? Udah beneran nambah 2. Jadi semakin semangat lagi ya modal wis 7000. Nanti sampai. Tapi kemarin ke baratnya berapa? Sampai 7 juta juga. Dari cuma 4000. Oh, 4000. Ya belum meledak ya. Pas di sana meledak ngetan. Ya, ya mantap. Jos. Oh, itu ikannya berangkat. Oh, tumben parkir ya. Biasanya enggak parkir. Tujuan Purwokerto Purbalingga. Ya, nanti kita sambung lagi, Lur. Jangan lupa like, comment, subscribe. Ya, teman-teman yang jelas yang mau bareng 7014 yang dipawangi Mas Ari, Mas Bagus ini. Startnya dari Surabaya 5:30 pagi ya, Mas ya. Itu lepas shelter 5:30 pagi. Jadi nek mau naik ini dari Bungurasi standby ini jangan 5:30 jam 5 ya. Kelihatan ada bis ini langsung naik aja. Terus kalau dari Cicahem Bandungnya jam 3:30 ya. 3:30 subuh. Jadi teman-teman harus gelap-gelapan enggak apa-apa, tapi itu nanti dapat view yang enak dari Tasik udah terang kan? Udah terang. Jam berapa maksud tadi? Jam 6. Jam 7. Jam 7. Lah, itu kan udah enak banget ya, view-nya bagus. Mantap itu, guys. Jadi bisa tuh dari Cicahemnya 3:30, Tasiknya jam 7 ya. Leker. 7014 tim Bandung Jet Bus 5. Sip. Berangkat guys ini guys. Alhamdulillah Mas Ari mempesona klaksonnya dun ya. Nah. Mempesona Mas Ari Bandung. Wah, penumpangnya lagi do munggah iki guys. Yang habis pada istirahat terus pada mau naik lagi bersama Sugeng Rahayu. Jet Bus 5 Mercy dengan tujuan Surabaya. Iki angkatane mau esuk saka Bandung jam 3:30 isuk. Ya, yang mau bareng dari Bandung 3:30 subuh. Oke, Mas. Terima kasih. Leker. Berangkat. Geng Rayo, berangkat. Berangkat. Bapak Muslimin di posisi kondektur sesepuhnya ini ya. Ini cukup terkenal. Ya, penumpang Sugeng. Ayo, Sugeng Rayo, berangkat. Sugeng Rayo. Sugeng Rayo, berangkat. Sugeng Rayo. Berangkat 7014.
Masih ada lagi penumpangnya yang di luar. Siapa tahu masih ada yang lagi pesen nasi goreng atau pesen mie ayam. Sugeng rayu berangkat. Wis entek Mbah Mus. Oh isih. Iki Mbah. Si jabrik mantap. Boyo boyo. Ma, ini apa banget ya modalnya hampir 7 million. 7 million alias 7 juta hampir 7 juta dari Bandung sampai Surabaya sampai Jogja. Wis. Lagi Pak Egi, ayo Pak, ayo Pak. Berangkat Pak, berangkat. Sudah semua? Oke. Hati-hati Mbah Min. Sehat-sehat Mbah Min. Dicek sih Mbah Min. Dicek sih. Ndi, sih poin. Hop. Wong limo kok tangane ngene kok. Lho, tangane iki ngene. Ora ana bis lewat. Enek bis lewat. Kobongan barang. Budiman lewat, sik, tahan. Banyak bis yang lagi pada lewat, guys. Mas Ari wis siap, wis ancang-ancang. Yo. Gas. Mas Ari style 7014 Mercy JB5 angkatane setengah papat seko Cicahem Bandung. Yang mau bareng dari Surabaya juga boleh angkatane jam 5.30 pagi dari Bongorasih Surabaya. Mantap. Wis mempesona, Altid Leker Hor. Modal 7 million setarin Bandung full seat. Alhamdulillah full percaya diri ya buat Mas Ari ini. Mantap 7014. Wuhui. Mr. Ari Leker Hor. Mantap ya. Alhamdulillah. Seneng aku ndulae. Dapat info dari sana bisa full seat wis waduh. Wis membahagiakan ya guys ya. Nanti kita sambung lagi cerita-cerita selanjutnya. Ono Winda ke. Jangan lupa like, comment, subscribe sing tahu bareng 7014 Sugeng Rahayu tim Bandung ya. Leker hor. Coteng wae. Ha ha ha.